Salam sejahtera, saya Encik Arif dan ini virtual video recording untuk house tour rumah yang saya akan sewakan. Rumah saya adalah corner lot, apartment. Ya, ini pintu masuk. Ini ruangan jalan daripada lift. Kunci dan mangga akan disediakan. Ini adalah tempat untuk letak kasut. Pintu masuk. Okay. Jadi daripada pintu masuk boleh terus nampak ruang tamu. Ini adalah ruang makan dan dapur. Ya, jadi barangan ini, tangga dan tempat sidai baju ini, jika tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk saya pindahkan, saya akan pindahkan ya. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan perlukan, saya akan tinggal ya. Ini adalah rak. Barang-barang di bawah adalah barang saya yang akan dialihkan. Jadi rak ni akan kosong. Cuma ada microwave oven yang baru. Hob dan stove yang baru juga. Ya. Ini adalah ruang memasak. Peti ais yang juga baru. Dan ini adalah ruang untuk membasuh di mana ada washing machine 7 kilo pun saya sediakan. Ini ruang boleh untuk membasuh ataupun boleh nak letak barang ataupun mungkin nak letak buat-buat kitchen dan sebagainya. Jadi seterusnya di sini saya letakkan meja makan. Ya, meja makan kayu yang berwarna putih. Jadi ada untuk 6 tempat duduk ya. Boleh kipas di atas. Ini adalah lampu chandelier feature. Di ruang tamu, TV flat screen Samsung disediakan. Saya juga menyediakan My TV decoder. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan perlukan Astro ataupun internet, perlu daftar dan pasang sendirilah ya. Jadi ruang utama ni ada aircon ya. Carpet. Dan ini adalah sofa bed ya. Jika ada tetamu datang pun boleh. Ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan perlu tegakkan pun boleh ya. Ini pun baru daripada Home Depot. Ini meja coffee table. Dan daripada sini beranda boleh lihat itu adalah pemandangan Stadium Bukit Jalil. Jadi beranda. Ini menghadap Max Highway lah ya. Dia agak kedap bunyi, jadi bunyi di luar tak dengar sangat. Ya, curtain railing semua pun disediakan. Dan di sini ada lorong untuk ke bilik, ada 4 bilik semuanya. Saya mulakan dengan yang di hujung sekali adalah master bedroom. Ya, ini pun curtain railing disediakan, ada kipas, aircon, katil king size dengan tilam, ya. Side table. Dan ini adalah toilet ya. Ada cermin yang besar. Sinki. Ini heater pun dah disediakan. Dan saya terlupa ya, ada juga wardrobe. Ini adalah bilik
Kedua, ada katil queen size disediakan, aircon juga, ada meja untuk kerja dan kerusi, almari, ini adalah tandas yang kedua ya. Dan ini layout dia lebih kurang sama, ada cermin yang besar, sinki, toilet dan juga heater disediakan. Ada dua bilik ekstra, jadi ini bilik nombor tiga. Sebab saya sendiri pun adalah orang yang selalu berpindah randah dan saya suka untuk kadang-kadang membawa barang sendiri. Jadi bilik ini saya biarkan kosong, tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan perlukan katil, saya boleh aturkan untuk ada katil di dalam ni lah dan juga wardrobe. Barang ni adalah vacuum ya, dan kotak ni boleh dialihkan. Vacuum ni jika tuan-tuan perlukan, saya akan beri jugalah ya. Ini bilik keempat yang lebih kecil. Yang bilik ketiga tadi pun ada aircon. Yang ni pun ada aircon ya. Ada bidai. Ya. Okey. Dan kipas ya. Jadi bilik ini pun saya biarkan kosong, tapi jika tuan-tuan puan-puan perlukan katil atau ada meja dan sebagainya, boleh bagi tahu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi saya ya, jika ada apa-apa pertanyaan dan sebagainya. Saya meletakkan harga RM1,400, tapi jika tuan-tuan dan puan-puan perlu berbincang untuk menurunkan harga, kita mungkin boleh berbincanglah. Ya, ini dari bilik utama pun nampak Bukit Jalil ya. Terima kasih, salam sejahtera.